Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kehidupan Teknobi, teknisi newbie yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi ya, apapun itu. Oke, alhamdulillah, sebentar lagi sholat subuh ya, lagi sholawatan. Ya, beginilah ya, ngedit suka malam-malam ya, gadang masuk angin. Oke lah, jadi curhat. Di tangan saya ada servisan Xiaomi Redmi 5A model MCG3B ya, yang kasusnya itu terkunci FRP, akun Google terkunci. Oke, Bang Nub, iya bisa dilihat. Oh iya, ini terkunci pola ya, otomatis kita kita hard reset. Setelah di hard reset, pasti ini terkunci akun Google. Dan ternyata MIUI 10 ini udah di hard reset ya. Dan itu pola R itu saya telah menghubungi yang punya. Ternyata polanya itu R. Bentuk R ya. Akan tetapi ini terkunci akun Google, dan yang punya lupa ya akun Google dan passwordnya lupa. Oke, kita hubungkan dulu ke WiFi. Apa itu? Aduh, nggak kelihatan ya. Iya, kelihatan ya, nggak terlalu silau. Oke, maaf kalau di belakang ada suara solawatan ya, nggak apa-apa. Ya, itu menandakan sebentar lagi subuh ya. Oke, memeriksa pembaruan. Oke, pemindahan data dari perangkat IPO. Jadi ini ya. Jadi si akun Google-nya ini udah tertaut ya, udah tersinkron ke handphone lain. Kalau misalkan handphone yang lainnya ya, yang tertaut, yang tersinkron ke akun Google ini, misalkan masih ada, ini gampang ya, buka akun Google-nya ya. Nah, bisa kelihatan ini verifikasi akun Anda. Nah, ini lupa ya. Oke lah, kita bypass FRP ya. Nah, enak kayak gini Bang Noob. Oke, aduh. Nah, udah kayak gini Bang Noob. Jangan silau-silau. Oke, di sini tidak ada cepat, nggak di speed. Ini normal ya. Karena kalau step-step kayak gini perlu kejelian ya, perlu step by step, perlu alon-alon. Oke, kita masuk tambahkan jaringan. Nah, di sini seperti biasa, ini tanpa PC. Asal sudah masuk YouTube atau Google, udah down ya, gampang banget FRP-nya. Oke, ketik aja youtube.com dan di sini masuk ke YouTube langsung bosku. Dan di sana lain kali kita klik yang icon. Nah, kita masuk juga ke browser. Jadi kita klik yang icon apa itu, akun ya. Nah, kita masuk ke browser bawaan dari Xiaomi. Aduh, ini motor. Mohon maaf ya apabila sedikit berisik. Oke, kita masuk ke google.com. Iya, gampang banget ya bosku. Ini tanpa PC ya. Oke, dan di sini kita ketik Quick Shortcut Maker APK ya. Dan APK ini untuk membypass FRP Xiaomi Redmi 5A. Oke, kita ketik dulu dan kita download ya. Sebentar, oke. Yang paling atas aja boleh. Kita unduh. Klik. Ayo, cepat. Nah, up to down. Waduh, up to down. Versi terbaru ya, kita klik download. Oke, kita unduh atau download. Oke.
Oke bosku, jangan lupa untuk di subscribe ya dan diklik tanda loncengnya. Oke, di sini ada simpan APK. Oke saja, memulai mengunduh. Oke, kita ke kelola download. Kemudian oke, masuk ya, lagi di download ya, unduhan. Oke, lagi di download, mohon bersabar, mohon bersabar, orang sabar. Iya, kita pasang, kita masuk ke setelan dan sumber tidak dikenalnya kita aktifkan dulu kembali. Oke, kita buka quick status makernya dan kita pasang gol. Aduh, capek bosku, ini udah 8 video nih diedit nih ya. Alhamdulillah ya, dari semalaman edit video dapat 8. Oke, jangan dulu dibuka nih. Oke, di sini enggak ada ini. Oh, ini apa ya namanya, apa sih namanya, protect ya, protect dari Xiaomi nya oke, kita buka, lagi memindai dulu barusan dan kita akan cari ini sebentar, lagi dicari. Oke, terus scroll ke bawah, scroll terus. Iya, di sini ada setelan ya. Oke, kita coba klik. Nah, masuk ya setelan ya. Alhamdulillah. Kita cek tentang ponselnya, ini Redmi 5A. Oke, betul ya. MCG 3B ya itu. Oke, kembali dan kita di sini akan masuk ke mana nih? Akun Mi kita cek dulu. Alhamdulillah tidak ada ya, tidak ada akun Mi Cloud ya. Kalau misalkan ada akun Mi Cloud, waduh, double nih kerjaannya ya, FRP dan Mi Cloud. Tapi di sini alhamdulillah Mi Cloud-nya tidak ada, berarti kita akan bypass FRP aja. Oke, kita masuk ke tentang ponsel, kita masuk ke mana nih, versi MIUI ya, karena kita akan mengaktifkan opsi pengembang. Oke, setelan tambahan, masuk di sini ada opsi pengembang dan di sini kita akan buka kunci UM. Nah, konfirmasi pola Anda, dikarenakan polanya dikasih ya sama yang punya. Oke, dan alhamdulillah buka kunci UM-nya bisa diaktifkan. Apa sih kegunaan UM ini? Nah, ini sangat bermanfaat banget ya. Aduh. Diulang. Ini sangat bermanfaat banget ya. Untuk apa? UM ini apabila pengen hard reset ya, aktifin dulu UM-nya. Biar apa? Biar tidak terkunci akun Google ya UM ini. Ini solusi untuk yang punya handphone ya, yang punya sendiri. Beda lagi kalau misalkan dapat handphone, dapat nemu ya, ya otomatis nggak bisa ya, soalnya FRP itu factory reset protection ya dari Google ya, otomatis orangnya juga nggak bakalan tahu polanya. Nah, yang ini tahu pola tapi lupa akun Google. Nah, kalau gitu ini udah fix, ini emang handphone punya dia kan. Oke, masuk bosku. Iya. Oke, ya Robin Hood ya. Masih masuk dan kita next lagi. Ini connect internet ya, salin data, memeriksa pembaruan. Oke, alhamdulillahiladi, ahyana ba'da ma'matana wa ilahi nusur. Bangun tidur ya, bangun itu lebih utama ya, lebih baik daripada tidur. Nah, seperti itu. Memeriksa info, iya, dan di sini alhamdulillah ada tulisan lewati ya, di sini ya, di pojok kiri bawah ya, di pojok kiri bawah ada tulisan lewati. Nah, ini apa sih, ini adalah keunggulannya, keutamaan kunci buka kunci UM ya.
di opsi pengembang. Opsi pengembang ini sangat bermanfaat banget ya, banyak sekali manfaatnya. Oke, kita next, dan mikludnya kita off dulu. Alhamdulillah ya, di sini miclud tidak terkunci ya, tidak ada akun miclud maksudnya ya. Jadi kita tidak perlu bypass akun miclud. Oke, masuk, dan alhamdulillah udah ada tema MIUI 10, pengaturan selesai. Alhamdulillah bosku, mantul. Alhamdulillah ada jempol. Oke, kita cek apa nih? Kita cek email ya. Seperti biasa, kalau saya habis bypass kayak gini, cek email ya, takutnya hilang ya. Oke, email aman. Oke, kita cek apa lagi nih? Oke, kita nomor darurat ya. Kita cek sensornya bagus, normal. Itu berarti firmware-nya oke ya. Firmware-nya oke, tidak crash. Oke, di sini masih ada quick shortcut maker. Kita uninstall aja. Oke, mantul bosku, beres deh. Ini nggak perlu gam-gaman ya. Gam Google Account Manager. Oke, kita tes, kita restart. Apakah masih masuk ke akun Google ya? Masih terkunci akun Google, apakah masih atau tidak? Oke, ngomongnya diulang-ulang. Ya, biar ini ya, biar paham ya. Jangan lupa di-subscribe bosku. Jangan sampai ketinggalan giveaway-nya. Mi ya. Mi.com, Xiaomi. Ini video-video dulu ya, seperti biasa, video tahun-tahun kemarin baru diupload sekarang. Oke, alhamdulillah. Sebentar, batuk dulu. Aduh, masuk angin nih. Jangan sampai. Oke, alhamdulillah beres bosku, tinggal coret nota. Alhamdulillah. Mi. Apa itu nggak kelihatan modelnya? Ya, itu dia model MCE. Aduh. Kecepetan bosku. Oke deh, terima kasih ya. See you next video. Salam Teknobie.